Warga Kenteng kembali melakukan pengecoran jalan di pertigaan tak jauh dari lokasi pengecoran TMMD reguler. Puluhan warga dengan semangat gotong royong lakukan pengecoran. Saat TNI tiba di lokasi, semangat warga pun membara sehingga pengerjaan pengecoran tak memakan waktu lama. Baru sekitar 2 jam usai pengecoran di jalan tanjakan sepanjang 15 meter. Warga setempat mengaku kembali melakukan iuran untuk memperbaiki pertigaan seiring banyak keluhan warga yang terjatuh saat melewati jalan tanjakan, utamanya saat hujan tiba. Sejumlah warga ini sangat berterima kasih atas bantuan TNI melalui program TMMD reguler yang difokuskan ke dusun mereka. Kita ingin mengarah pada masyarakat, kita ingin membantu masyarakat untuk membangun jalan. Kita hanya ingin menunjukkan bahwa kita punya apa ya, kita sebagai kelompok satgas kita bisa berkontribusi untuk masyarakat. Tidak merasa berat atau gimana, Mas? Tidak, Pak. Kami tidak akan merasa berat dan kami selalu akan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Grobogan, Rubadi, IMTV Jawa Tengah melaporkan.